Kayaknya udah aroma-aroma tidak sedap dah. Boleh, sedangkan boleh. Makan apa nih? Anjing. Daging biawak nih. Ah? Daging biawak. Anjing. Dulu, tapi bener ini daging biawak. Daging biawak. Serius ini daging biawak ya? Nangkapnya di sini? Di sini. Pakai apaan? Tan kosong kita. Si Aldo alam banget sih. Si alam banget. Biawaknya dikit-dikit teman. Ini dia. Dia kelihatannya lemes padahal ini emang ciri pertahanannya dia. Kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain, terus dia udah gini aja lemes teman-temannya. Jadi kalau kita lepas, langsung lari dari teman. Oke, what's up? Balik lagi bersama gue, Rizky Ramadan, atau bisa disapa Bokir, pria tampan, selokterin, anjay. Sekarang setilan gue lihat kayak orang desa, orang apa ini kayak, kira-kira. Tuh, sendal. Sendal gue, pakaian gue, dan segala macam. Tapi sekarang gue dapat undangan dari salah satu konten kreator. Ini sih udah mukbang yang terganas ya? Mukbang terganas, anjing. Apa-apa yang dimakan? Apa-apa yang dimakan, jadi lu jangan lupa subscribe nih. Kayak undangannya dari Aldo. Si Aldo Alam. Si Aldo Alam. Kita ada undangan makan-makan. Si paling alam anji. Oke, okay, kayaknya lihat Pak Lo. Terlihat di bawah. Terlihat, no. Kayaknya lagi masak apa nih, Bu? Ada api-api soalnya. Iya, dengan modal seperti ini aja kita mah langsung pede aja ya. Yang penting kita dapat undangan. Kan undangan mah kita tamu dong. Iya. Diundang. Jadi untuk kita makan-makan. Untuk makan-makan. Tapi gue pengen tahu nih, makan apa nih kira-kira kalau udah di alam-alam kayak gini. Kan gue gak tahu nih, gue takutnya ulah. Kalau ulah gue gak makan, Pak. Kenapa emangnya? Nggak tahu lah gua kenapa. Kalau keluar jurus ulah lu ya, di nene. Langsung aja kali ya? Ayo langsung kita deh. Kesini. Ini kita lumayan jauh ya. Di... Sekarang kayaknya kali asat dah. Kering, musim kering. Panas soalnya. Wih! Serius, jalannya licin. Nah sudah ada orang di bawah guys. Woi bahaya anjir nih, tungguin gak? Tungguin lah. Kayaknya cok, kayaknya udah ituan kan. Licin anjir. Kayaknya ini udah matang cok, kita datang. Udah mulai bakar, oh iya. Udah matang. Masih ada api tapi belum matang. Iya, ayo langsung aja dia. Anjay. Kayaknya udah pecah aroma-aroma tidak sedap dah. Anjir si Aldo Alam, anjir selamat datang di ini alam ini adalah punya Aldo Alam. Nama YouTube-nya. Halo Bang, hey, Bang Aldo. Ya. Buset. Faktor alam. Alam. Udah terlalu kebawa suasana sama alam kali ya. Jadi gue modal ini nih, katanya gue dapat undangan dari lu nih. Untuk makan-makan ya. Boleh, undangan boleh. Makan apa nih? Anjing. Daging biawak nih. Ah? Daging biawak. Anjing, serius. Serius ini daging biawak. Nyobain. Ini pada matang tapi. Ya gue cobain. Ambil. Enggak. Cobain lu dulu dah, lu dulu. Tapi bener ini daging biawak. Daging biawak. Bener. Dari pinggang aja kelihatan. Nah, berserat daging biawak itu. Nih, punggungnya. Tadi tulangnya. Oh, dimakan si pile noh. Tapi bener daging biawak nih karena bener kan gua takutnya pal udah diolah kan nih. Takutnya bisa daging ayam apa gimana. Ada videonya enggak? Ada. Nanti kita bagi deh videonya. Oke, tapi jangan lupa subscribe juga dong, support dulu iya. Dong nama. Jangan lupa subscribe. Siapa? YouTube lo. Si Aldo Alam dan Bang Botri. Bang Bokir ya. Ya, siap. Biawaknya dikit-dikit teman. Ini dia. Dia kelihatannya lemes padahal ini emang ciri pertahanannya dia. Kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain, kulitnya, perutnya, jadi seperti ini. Teman-teman. Sekarang tinggal kita masukin bumbu. Ini kita udah jadi teman-teman bumbunya. Tadi udah sempat bikin ya teman-teman. Udah sempat bikin sendiri, kita bikin di rumah. Masukin bumbu.
Okay. Satu lagi kita masukin. Biar mantap. Oke, okay, Aldo alam. Nih, cobain ya. Nah, ya. Cobain enggak? Nih, cobain. Oke, gua nyobain, Cobainnya. Ini karena emang banyak protein sih. Tahu lu. Enggak serius, karena biawak itu kayak katanya nih gua penyakit buduk. Sakit gatal ya. Buduk apa gatal sih? Gatal lebih tepatnya. Ula-ula juga. Buduk mah itu mah emang jorok orangnya. Ntar pokoknya nanti dicantumin video pengolahannya ya. Heeh. Ini udah lu kuningin dari sini. Udah. Kita nangkep juga di sini kok biawaknya. Merinding gua. Nah, ya. Dagingnya tuh kayak gini tuh. Serius ini daging biawak kali ya. Nangkepnya di sini. Di sini. Pakai apaan? Tahan kosong kita. Si Aldo alam banget sih. Si alam banget. Kayak apa ya? Kayak daging biawak. Enak gak? Kalau posturnya sih dari tuan kayak ayam. Cuma rasanya tuh bukan kayak ayam. Kayak apa? Kayak daging biawak. Iya benar. Alot ya? Lumayan alot kalau daging biawak gitu. Tapi lebih alot bebek sih. Enggak terlalu alot. Lebih alot ayam kampung. Ya. Anjir lu dia lu ngejebak. Nangkep dia lagi lewat ya kita. Enggak di mana gimana? Di sini. Dia mau arah ke kali sini. Ngapain ya? Kira-kira itu kira-kira lu kan si Aldo alam nih. Biawak itu emang semi akuatik ya. Jadi dia hidupnya di darat dan di air. Wah. Jadi dia kalau di darat itu cuma untuk bertelur aja. Tapi enak. Terus. Tapi katanya daging biawak itu banyak protein ya? Banyak, betul. Apa? Bisa mengobatkan. Asbut. Ini tuh yang masih di penggorengan, Cuk. Coba lu makan. Masih di gua capek. Goblok. Ini udah matang ya. Kasih tahu gajinya. Oh, iya nih. Oh, ini nih. Coba diolah tadi. Wah, bener-bener tuh ini mah. Ini gajinya nih? Itu lemaknya ya? Tergantung masuknya berapa kali. Diolah bisa jadi minyak. Bisa mengobatkan minyaknya itu bisa mengobatkan gatal-gatal. Tapi mukbang ini? Kalau itu enggak. Enggak boleh? Enggak, itu buat obat aja minyak. Dibikin minyak aja bisa ngerai. Kayak apa-apa? Tile enak makan daging mentah itu. Ini udah matang nih. Oh, udah matang guys. Yuk kita. Ini udah pada siap nih guys. Kita dapat undangan ternyata enggak siap. Belum matang lagi. Langsung aja yuk. Waduh. Tapi lu juga mau lah. Lapar lu. Tele buka le, itu le. Nah, ini adalah salah satu apa namanya? Timnya nih namanya Ile Dupir. Nah, ini kayaknya itu nih ya. Bungunya ya. Guys. Tapi ini bener udah matang nih. Matang. Ayo pada makan dulu dah kita. Ya, makan gua. Habis makan gua pengen berenang nih sumpah dah. Berarti banyak juga ya? Tuh lihat apa? Ini kayak kakinya nih ya. Kakinya itu. Iya tuh, banyak juga berarti dagingnya ya. Banyak, orang biawak kan gede. Anjir ada lalapan. Bikin. Iyalah bikin. Dia sih paling alam harus gua. Tapi sekarang gua aneh aja sih, gua baru pertama kali jujur ya, gua baru pertama kali makan daging biawak ini nih ya, karena emang dapat undangan gua enggak enak enggak makan juga. Tapi lu, selain daging biawak ini, apa aja yang lu bisa makan mari kita lihat. Apa aja yang kita bisa makan? Karena jangan takut kelaparan. Alam sudah menyediakan di alam itu di hutan, semua binatang itu bisa dimakan. Semua binatang, mau babi hutan kecuali kita kan Islam agamanya. Iya. Babi hutan itu kalau mendesak aja baru kita makan. Gokil. Agama lu bagus juga. Kalau enggak mendesak, ya kita cari makanan yang lain lah. Tikus enggak apa-apa. Tikus hutan enggak apa-apa. Yang udah pernah lu makan apa aja, Dok? Apa yang ekstrim, terekstrim? Yang paling ekstrim. Ular, bulus. Buyus apa? Bulus itu labi-labi. Iya. Kura-kura tempurung lunak. Nah, itu enak juga. Rasanya kayak kikil ya. Kalau labi-labi itu bulus. Kikil. Karena dia teksturnya nondok kayak kikil. Cuci tangan gak ngaruh kotor alam ya. Cobain dong. Makan. Oke, kita lanjut makan dulu, kita nyobain dulu ya. Oke nih, ya lu meramein aja diem. Meramein? Jatuh dikit ambil tuh. Jatuh dikit. Gak ngaruh ya, jatuh dikit gak ngaruh.
Ini sambal buatan siapa nih? Aldo. Aldo Alam dong. Gua kalau dengar si Aldo Alam. Ekstrim juga pasti, bener aja kali. Nangkep biawak. Coba makan dong. Nangkep biawak, coba ya kita makan. Sudah. Kemudian enak. Belum. Cobain. Benda. Cobain nasi nih. Rasanya gimana? Enak gak? Enak. Cuman dia dikit alot. Berserat, cuman lebih alot ayam kampung atau bebek. Bener-bener. Ini lumayan empuk. Enak-enak, Cok. Sambelnya enak banget. Yaudah, kita mau lanjut makan dulu. Nanti kita mungkin ngerogoh ikan kali, bisa, Abi, gak? Bisa. Moga aja kita bisa turun nanti. Abis makannya. Itu bener-bener alam sih. Jadi pokoknya jangan lupa. Darat dan air. Jangan lupa subscribe dan support channelnya. Si Aldo Alam, karena banyak banget konten-konten yang menarik yang mungkin jadi mukbang. harus collab sih lu. Sama siapa? Atta Halilintar. Dede Inun. Dede Inun. Anjay, lor sudah mulai menuruni daerah, Bang. Lihat dulu. Loncat. Apa yang dilihat, apa yang dilihat, apa sebelum ngerogoh? Kayaknya sih masih ada lele sih. Anjay. Tuh, makanya tuh ada busa-busa. Tapi kayaknya kita cetek ini kali kasat, langsung kita turun ya. Sus. Batu. Coba. Anjir, lepas. Penghuninya keras. Coba lihat. Taruh. Ini apa-apa nih? Ini. Ini anakan cana, guys. Isi deh. Tuh. Deh, itu mah ituan BG, anak kodok. Bukan, Cok. Ini anakan ikan. Cebong, anjir. Anakan ikan, gua tahu kan itu cebong mah. Tuh. Cana. Isi deh juga. Cebong. Ini kayaknya masih ada monster sih. Keluarga, biarkan dia hidup berkembang biak. Masih deh. Males bau. Oke, sekarang kita udah selesai, udah lepek sama si Aldo Alam. Kagak dapat ikan, dapat yuyu. Lu kidupin. Gini itu dong, Le. Gimana? Oh. Jangan. Selebel. Udah, pokoknya kita tadi dapat yuyu doang. Sekarang kita mau pulang karena kita mandi. Ya, si Aldo Alam. Lanjut. Aduh, sorry. Thank you undangan madangnya gitu dong. Thank you lah, undangan madang lah. Pokoknya nanti mukbang apa lagi rencana? Belum tahu sih, ketemu aja di alam. Londok. Gila sih. Ada londok. Londok. Dok, kasih tahu. Londok itu nanti dicantumin nih ya, kadal. Nanti pal. Bunglon. Iya ada. Maksudnya kadal gak sih? Ayolah. Sudah lah. Terbalik. See you. Next trip. Ciado Alam.